Asosiasi Gabungan Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, memaparkan rata-rata harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit masih di bawah Rp2.000 per kilo. Ketua APKASINDO Gulat Manurung memaparkan rata-rata harga TBS sekitar Rp1.536 per kilo hingga 9 Agustus 2022. Berdasarkan data di 22 provinsi, rata-rata harga TBS kelapa sawit petani swadaya sebesar Rp1.517 per kilo pada 6 Agustus 2022. Kemudian, harga TBS naik tipis menjadi Rp1.547 per kilo pada 8 Agustus 2022 dan turun menjadi Rp1.536 per kilo pada 9 Agustus 2022. Sementara, rata-rata harga TBS kelapa sawit di petani plasma sebesar Rp1.800 per kilo pada 6 Agustus 2022, lalu naik tipis menjadi Rp1.815 per kilo pada 8 Agustus 2022, dan turun menjadi Rp1.765 per kilo pada 9 Agustus 2022. Sekian harga sawit untuk tanggal 12 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.